cari. Ini larinya udah cukup kenceng banget coy, asli dia. Anjir udah kecurut. Oke, jadi kita bakalan kemana ya? Oh, ke belakang yang swarm itu ya, teman-teman. Kenceng coy, asli nggak bohong. Kenceng banget ini. Nih gue belum pencet shift loh. Ini kalau gue pencet shift langsung fatal error nih PC gue. Karena nggak kuat render mapnya. Oke, jadi kita bakalan langsung ke tempat yang di belakang ini nih, dulu mau sampai dikit lagi nih. Daerah sini nih bagus, teman-teman. Jadi awal-awal mungkin ntar kita bikin pakai stun dulu. Tuh, lihat noh, rendernya lama, Pak. Tuh. Rendernya lama, Pak. Ya ampun. Nah, di mana ya? Di dekat sini mungkin. Oh my god. Oh my god, nge-lag PC gua, coy, coy. Nge-lag PC gua. Oke, kita ke atas dulu, kita lihat di bawah sono. Nah, ini dari sini juga bagus nih. Ini apa di kita bikin di sini ya? Tunggu deh. Nah, di sini aja nih kayaknya nih. Nah, ini loh teman-teman. Nah, itu. Nah, ini loh. Ini tempatnya nih. Ini mantap jiwa nih. Aduh, itu apaan tuh? Itu apaan? Oh my god, ada apa Lightning Wyvern? Baru juga dapat ini. Alpha Wyvern yang Scorch. Dan kita bakal bikin di sini ya, teman-teman ya. Nih, daerah sini nih gede banget nih. Ini lumayan besar banget nih. Jadi kita bakal bikin wall ntar di sini. Yang gede banget teman-teman. Oke. Waduh ada mamut coy. Mamut di sini banyak banget. Waduh. Apaan nih Pak? Banyak banget. Waduh duh. Waduh. Oh mati lu coy. Oh mati lu. Mati lu coy. Mati lu coy. Ini banyak trashman di sini coy. Waduh. Belum apa-apa udah trashman di sini. Oh my god. Mati lu semua. Mati lu semua. Mati lu semua coy. Ih, ada geraknya, ngeri susah. Oh, ini mati semua. Ini tinggal satu nih. Ini curut tinggal satu. Oh. Minggir lu, minggir lu. Nggak kena ya. Nggak kena nih orang satu. Oh, makan. Mati kan lu. Nah, kita bakal bikin daerah sini ya, teman-teman. Kita bakalan pindahin ntar dino-dino kita yang di sana. Tapi ini kita taruh dulu teleport pad-nya bisa guna nggak di sini ya? Dulu ya. Coba kita taruh teleport pad di sini. Bam. Ini gimana makainya, Pak? Oh, begitu teman-teman. Jadi kita bakalan taruh ini dino ke sini, daerah sini. Wah, kok berat banget apa, Pak? Berat amat, Pak, ini, Pak. Oke, mana Krabby gua? Sini loh, semua. Woi, sini semua. Naik. Nah, kita pindahin nih dino-dino kita ke sini, teman-teman. Mana Krabby? Krabby, sini kita Krabby. Kita pindahin ke sini. Bam, 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 boom. Oke. Ini tracknya nggak bisa ngangkat nih, Pak. Dia keberatan, Pak. Waduh, Pak. Jadi kita caranya begini, Pak. Kita giring aja dia. Set, sini, Pak. Nah, pinter. Mana satu lagi? Si ini mana? Tunggu lu, jangan ke situ, Pak. Wah, ini kuat nih, Pak. Diam situ. Diam situ. Nah, ini kemari, Pak. Ya Allah, itu Sunny ngapain di situ sih? Sunny sini, Sunny. Oke. Nah, kita taruh sini. Bam. Nah, kita pindahin dah nih. Teleport. Yuman, ini udah bisa nyampe semua nih. Bam. Yoman, pindah ke base baru. Oke. Di sini gua bakalan cari ini buat bikin itu wall dulu yang gede banget dah tuh. Kita bakalan bikin wall yang gede banget nih. Wow. Apa ya? Oh iya, Pak, di sana itu kita butuh ustun ya, Pak ya. Oke. Seingat gua di sini ada Ankylosaurus nih. Gua udah nyari juga di sini. Nyaman nih, di sekitar sini ada nih Ankylosaurus nih. Seingat gua ada, kita butuh tuh Ankylosaurus tuh. Wah, nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak, ternyata, Pak. Itu apa, Pak? Arganta habis, Pak. Bodoh amat, Pak. Ya, kita balik aja kita, Pak. Jadi, kita bakalan tebang-tebangin dulu nih, teman-teman ya. Gua bakalan, apa namanya nih, bikin wall yang gede banget biar bisa bikin base kita sendiri di sini.
Dan ini kita sebarin dulu dinonya biar kalau antar ada yang respawn dino-dino musuhnya biar dilawan gitu teman-teman. Sini coy. Sini coy, semuanya coy. Sini coy, sini coy, sini coy. Nah, ngeri banget gue dikejar sama Rudolph dah. Tiba-tiba gue yang dimakan, Pak. Mati gue. Oke, bakalan gue cari dulu farming-farming dulu ya, teman-teman. Oke, guys. Jadi, gue udah ngumpulin beberapa nih stunnya. Nih, di dalam sini udah ada stun juga. Udah gue pindah-pindahin nih barang-barang yang penting-penting. Ini apa lagi yang perlu ya? Wood sama touch. Yang mana? Wood sama touch gue mana? Hilang, Pak. Lah, bodo amat. Bukan di mari, Pak. Salah taruhnya. Di crafting station. Nah, duh, di sini Pak, harusnya Pak. Nah, ini loh. Nah, ini udah banyak nih. Ini kita mau bikin Behemoth Gateway. Nah, ini cuma udah bisa bikin 12, coy. Oke, enggak apa-apalah ya. Enggak apa-apa. Bakalan kita farming lagi. Maksudnya bakalan gua farming lagi di sini. Ini udah malam banget lagi dah. Nih, gua ketok dulu nih. Oh, wyvern gua di sana anjir. Terbang kali ke atas ya. Bego dah. Ngapain dia sana? Oke, kita ke atas dulu nih. Wyvern gua ngapain sih di situ? Oke. Okay. Ini ada batu, Pak. Ada batu, Pak. Yuhu! Ini pencarian batu susah sekali di sini ya. Getok lu, coy. Getok lu, coy. Getok lu, coy. Getok lu, coy. Nah, habis. Lah, itu apaan? Ankylosaurus. Oke, okay. ini bagus ini. Ini bagus loh ini. Ini bagus buat cari batu. Oke, okay. Gua kira tadi tuh nggak ada, ternyata di situ ternyata teman-teman. Oh my god. Berbum bum bam. Jadi kita bakalan ambil dulu ini Ankylonya. Dia makan apa ya? Berry apa kok enggak salah ya? Berry apa ya? Kalau berry gua perlu cari berry dulu nih. Nih. Mungkin cukup ya. Coba gue pingsanin dulu deh. Kayaknya sih dia makan berry, coy. Aduh, ada begitu, ada organ tafis dong. Nah, ini dia nih. Nah, pingsan lu ya. Oke, kita taruh nih berry-berry. Mana berry-berry-berry? Ini tamarberry mungkin. Ini nah. Ini terus timing enggak? Oke, timing. Sip. Nice. Kita udah punya Ankylosaurus di sini. Oke, teman-teman, jadi kalau yang mau namain Ankylosaurus ini silakan aja komen di bawah ya. Dan abis ini gue bakalan cari dulu ini beberapa batu lagi. Ini Ankylosaurus ternyata banyak di sini. Ini sini juga ada, coy. Level berapa nih? Oke, Ankylosaurusnya udah di tem. Dan ini level 1, Pak. Bodoh amat dah. Tapi di sini gue nggak bisa gue naikin, Pak. Gue perlu saddle, Pak, di sini, Pak. Saddle Ankylo, Ankylo. Hah? Aduh. Saddle. Ini bisa dinaikin, Pak. Aduh. Ankylosaurus. Oh, di ini kali ya, craft di workbench kali ya. Sini coy. Oke, putar balik. Ayo, coy. Ayo, sini. Ini yang namanya gue juga bingung nama anggilnya siapa nih. Jangan lupa buat namain Ankylosaurus dan juga wyvern kita, coy. Yang pertama, level 800, bos. Bos. Warna. Serem banget nih. Serem, bos. Udah, lu duduk sini. Oke, gua ke bawah, oke. Ini gua lompat dari sini juga kuat, coy. HP gua banyak. Mana ada rusa, coy. Wah, apa nih? Megaloceros. Waduh, Megaloceros apa lagi? Oke, kita bakalan cari dulu nih ada saddle enggak sih di sini? Saddle, workbench kah? Ada kah sih di workbench? Ada saddle nih. Ankylo. Oh, ada. Butuh fiber, metal ingot dan metal ingot. Metal ingot. Coba bentar, fiber. Ini ayat juga ada, ini fibernya tinggal fiber yang belum. Metal ingotnya punya enggak, Pak ya? Ingat saya punya, Pak, metal ingot, Pak. Metal ingot di sini kah, Pak? Oh, bukan, Pak. Di sebelah sini kali ya. Sebelah sini, Pak. Ah, ini loh, 500, Pak. Banyak amat. Bam. Eh, mana ya? Saddle. Ankylo. Tinggal fiber ya. Ankylo. Fiber 140. Oke, okay. Kita bakalan cari fiber dulu di sini, teman-teman. Habis itu kita bakalan cari lagi stone yang banyak buat bikin apa nih namanya nih? Ini apa tuh namanya? Behemoth Gate. Nah, itu Behemoth Gate-nya bakalan gede banget, teman-teman. Nah, ini fiber. Oke, cukup.
Nggak usah banyak-banyak. Dan ini gue tempatnya suka banget di sini karena di depannya itu langsung ada tempat buat apa nih? Ini buat pemandangan sih sebenarnya. Gue nggak tahu ini buat apa, ini buat pemandangan menurut gue sih. Langsung ada ini loh, ice gitu, mantap jiwa. Jiwa mantap. Oke, kita taruh fiber di sini dan ini behemoth gitu udah selesai, coy. Jadi ini kurang touch sama coba behemoth, behemoth get, behemoth wood. Oh, touch-nya kurang. Jadi ntar kita bakalan bikin behemoth get lagi, ankylosaurus, Pak. Pak, ini crafting station, Pak. Bukan di sebelah, Pak. Harusnya di sebelah, Pak. Fiber banyak, Pak, di sini, Pak. Ya Allah, Pak, Pak. Bodoh amat, Pak. Nah, ini ankylo. Mantap jiwa, akhirnya punya ankylosaurus. Dan kayaknya kalau gua bawa barang-barang ini bakalan penuh, teman-teman. Jadi kita bakalan taruh buang-buangin dulu yang enggak perlu. Mungkin narkotik ini gua bakalan taruh di sini. Karena ini gua belum perlu juga. Dan silica pearl ya. Ini pistol banyak banget, coy, asli dah. Gua bingung nih pistol bakal apaan. Ini pedang ada golok lagi di sini nih. Rare sword. Aduh, ada kompas tuh gua dapat dari sinar-sinar itu. Print apa lagi nih? Kratin, Steamberry, oke. Dan ini kayaknya udah cukup, Pak. Dan mana ankylosaurusnya tadi? Ankylosaurus Sandy. Oke, kita bakalan ke tempat ankylonya, teman-teman. Jadi kita bakalan lagi nyari. Oh, sekalian lewat, kita hancurin aja nih. Karena kita perlu banget touch nih. Touch kita butuh banyak banget ya. Karena kita pakai awalnya sih emang sih pakai stun doang, tapi nggak apa-apa lah, pakai stun yang penting ada dulu. Oke. Wow, 2000, Pak. Oke. Dah, cukup dah. Ini kayaknya di sini FPS gua turun banget, teman-teman. Kalian lihat tuh FPS gua cuma dapat 15, jadi gua bakalan turunin nih ke medium. Oh my god, ini harus diturunin. Ya maklum lah, Pak ya. Ini ya PC seadanya kan, Pak. Nanti bisa main, Pak. Oh kan. Tuh, ini ankylosaurus nih. Berbumbum bam. Oke, kita taruh ini. Yes. Jos. Oke. Jadi di sini, oh, kepenuhan dong, Pak. Pak. Bisa dong. Tapi pelan amat ya, Pak. Pelan banget, Pak. Oke, teman-teman, jadi bakalan gua cari dulu yang namanya itu wood, terus touch juga stone. Jadi ini bakalan gua speed up, gua skip aja lah mungkin di sini ya. Oke. Okay. Waduh, ada spare tooth, Pak. Aduh, Pak. Santai, Pak. Waduh. Makan tuh. Hilang lu. Enggak dong. Hilang lu, makan tuh. Mental, Pak. Itu, Pak. Tapi ini kenapa ya? Gua mungkin harus klik kiri kali ya. Tapi gak bisa, Pak. Coba bentuknya. Cek bisa gak, cek? Oh, gak bisa. Tuh, kebanyakan dapatnya flint, coy, daripada yang stone. Stone berapa nih? Udah berapa stone? Baru 1500. Kenapa dikit ya? Oke lah, gak apa-apa. Jadi kita mungkin bikinnya yang ini loh, teman-teman. Maksud gua, ini buat nyari berry juga bagus nih. Tapi ini kalau gua buat tuh, bukan nyari stone ini kayaknya nih. Ini nyari flint ini. Buat nyari flint ini kayaknya kalau ankylo. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena emang flintnya itu terlalu banyak atau enggak. Tapi ini kayak mirip stone pickaxe ya. Bukan kayak hatchet. Jadi mungkin kita taruh dulu ini dan gua bakal nyari otomatis aja, teman-teman. Gue baru tahu loh. Ini jadinya itu bukan stone tapi melainkan flint, teman-teman. Oh my god. Oke, ilmu lagi. Lebih banyak flint daripada stone-nya, coy, di sini, coy. Ya udah enggak apa-apa. Kita ambilin aja tetap ya. Karena kita butuh kan ya. Oke, ankylosaurus level berapa tuh? Berapa dah? Udah, gua enggak lihat. Nah, ini kita taruh dulu nih. Stunnya, woodnya, touchnya, bodo amat banyak amat itu, Pak. Ya Allah, penuh. Behemoth. Lah. Ini, Pak. Kok nggak ada, Pak? Nah, behemoth gateway. Dan cuma dapat 8. Mungkin stunnya habis nih, teman-teman. Mungkin fix nih stunnya habis. Yap, habis. Jadi kita bakalan cari stun lagi. Jadi gue skip lagi di sini. Yo, go. Thank you.
Oke teman-teman, jadi ini gue udah lagi bikin nih. Lihat nih, tinggal berapa lagi nih, 3 lagi. Ini baru gatewaynya doang ya, belum jadi pintunya nih. Pintunya ini kalau nggak salah nih, reinforce behemoth gate structure ya. Tapi sama nih ininya, apa namanya, bahannya sama, tapi gue nggak ada bahan lagi pak. Di sini udah susah nyarinya. Ini gue pengen gede begini nih. Oh itu apaan tuh pak? Serigala tuh pak. Keren amat pak, ada serigala pak. Oh, dire wolf level 460. Oke, gua taming aja lah. Mati lu. 280 nih. Nih, hajar aja nih. Oh. Jangan. Gua taming aja dua-duanya. Slow. Gua taming lo. Ini apa nih? Female, ini male kah? Ah, female dua-duanya. Gua kira male satu. Ini satu. Ternyata cuma female dua-duanya. Oke, langsung ke taming, Pak. Dan yang mau ngenamain jangan lupa buat namain ini nih. Nah, ada female 2 biji nih. Ntar gue bakal cari male-nya. Oke. Dia mulai situ. Oke. Woo. Oke. Kita lanjut lagi naroin ini, teman-teman. Jadi mungkin episode ini gue naroin ini aja dulu gateway-nya. Next episode bakalan gue taroin itu yang namanya kan gokil coy. Ini kayaknya gue harus rada kesono lagi nih. Rada kesono lagi pak, pak. Rada kesono lagi pak. Oke, ini gue pick up. Oke teman-teman, di sini bakalan gue speed up aja ya teman-teman. Sampai ini behemoth gate-nya abis. Oke, 33 nih. Oke. Oke teman-teman, nih lihat nih, udah gede kan, mantep nih, udah mantep nih. Jadi ini bagian tengahnya ya. Nih ntar rumahnya atau base-nya, base baru gue bakal taruh di sini nih. Daerah sini lumayan gede. Terus di sana bakalan menjadi tempat tools-tools gitu teman-teman. Oke. Okay? Dan mungkin segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa buat namain ini loh teman-teman. Direwolf ini. Direwolf, ini female dua-duanya. Terus Ankylosaurus yang ini satu. Terus juga siapa lagi yang belum dimain? Udah itu. Oh, sama yang pastinya Sword Wyvern-nya kita itu jangan lupa udah ditamain ya teman-teman. Yang belum namain silakan namain karena ini pasti jadi dua part. Ya gue pasti namain yang Sword Wyvern di video 1 dan yang ini yang di video 2 ini mungkin. Itu untuk lebay banget ini nak. Pak, ya tenggelam dia, Pak. Ya. Pak, tenggelam dia, Pak. Ini terbangnya lebay banget, Pak. Buset dah. Terlalu cepat, Pak, ini, Pak. Oke, ini buat defense-nya di sebelah sini. Oke, buat ngamanin semuanya. Oke, jangan lupa buat namain ini semua dan Direwolf 2 Ankylosaurus, oke? Oke, teman-teman, itu sih dulu episode kali ini buat Ark Survival Evolved bareng Bang Sapri. Belum. Ini dia ketawa. Oke, mungkin segitu dari episode kalian. Terima kasih banyak yang udah nonton dan jangan lupa buat like, comment, subscribe di channel gue dan saran dari kalian pasti gue masukin di setiap video gue. Kalau misalnya ada saran yang bagus pasti gue omongin di video gue dan kalau ada salah-salah di video gue tolong benerin karena gue juga baru belajar di Ark Survival. Oke. Bye-bye!